yaitu kita jerat dengan pasal 7 dan pasal 11. Itu secara internal. Secara pidana umum, kita juga akan menerapkan atau jerat pasal 348 junto 55. Ini adalah langkah yang kita lakukan terkait dengan kasus yang menimpa anggota kita, yang dilanggar oleh anggota kita. Untuk itu kita sudah sepakat dan kita akan jalankan. Kita akan